Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan aku Rohim pastinya di channel MS Vlog. Jadi pada video kali ini, aku akan unboxing sebuah SSD dari MSI. Langsung aja di sini aku udah ada barangnya. Terus buka aja. Nah ini SSD-nya tuh tipenya NVMe ya. Jadi yang nyolok langsung ke motherboard. Harusnya sih lebih cepat ya daripada SATA. Kalau SATA kan dia masih pakai kabel kan. Nah ini dia udah langsung ke motherboardnya. Nah kalau MSI itu dia tipenya Spatium ya untuk storage ya. Oke teman-teman, jadi ini untuk SSD-nya dan di sini ada nota harganya itu 380.000 satu barang. Ini yang dia storage-nya itu 128 GB. Jadi ini hanya untuk sistem teman-teman ya. Jadi jangan dikasih game atau apapun itu. Karena kalau ya aku SSD sih emang buat sistem aja sih. Ya ada tambahan dikit lah gitu mungkin. Isi apa gitu. Oke, ini masih segelan. Ini tipe yang paling murah deh, Spatium itu. Bukan Spatium. Yang ini ya yang aku beli. Jadi, di dalam paket penjualannya kita mendapatkan kitab-kitab ya, ini buku ada MSI Spatium Solid State Drive. Ini bukannya dia dari kiri ya, kayak buku bahasa Arab kalau di sekolahan. Ini aku kurang tahu sini apa. Nanti dibaca-baca dulu lah. Oh sorry, ini begini. Tak kira nih kayak buku gitu. Ini mungkin ini ya, untuk cara pemasangannya. Nah ini untuk bahasa-bahasanya, nggak ada bahasa Indonesia ya, ini kayak ya mungkin panduan kali ya. Terus di sini kita dapat lagi yaitu euro gitu. Terus ini apaan nih, mungkin untuk manual booknya yang ini, cuman ini kalau ini apa nih, atau pokoknya kita dapat dua inilah ya. Ini SSD-nya kecil tapi ini main tebel loh ini. Untuk kitab-kitabnya ya. Nah ini dia untuk SSD-nya. Klik. Seperti ini. Ya ini adalah MSI Spatium M370. Nih ya, NVMe M.2 ya. Kita membahas kardusnya tadi. NVMe M.2. Di sini nggak ada bahasa. Oh ada nih bahasa Indonesia ya. Menyapaan gak tau nih. Bahasa Indonesia Solid State Drive Interface PCIe 3.0 × 4. Ya kayak gini lah. Ini yang penting sih udah NVMe M.2 ya. Jadi dia udah kenceng gitu. Oke ini, jadi ini bagian yang nanti masuk ke bagian motherboard. Dan ini yang buat ngunci. Kita coba buka. Kecil banget ya ternyata ya, kalau aku lihat di YouTube itu kayak ukurannya nggak besar gitu. Aduh, itu sangat kecil. Wow, ini kecil banget sih. Oh ini tulisannya cuma stiker ternyata ya, aku kira ya agak tebal dikit gitu, heatsink gitu harapannya. Ya tipis pun nggak apa, ternyata stiker deh. Lihat ya, tuh kan tembus kan. Tembus. Jadi ini adalah stiker ya, bukan heatsink atau apapun itu. Jadi bisa dilepas sih, kalau mau level yang lebih bagus bisa dilepas, cuman ya biarin lah. Kayak gini bagian belakangnya, made in Taiwan ya. Jadi produk ini dibuat di Taiwan, Cina ya. Kayak gini aja untuk unboxing SSD NVMe M.2 yaitu MSI Spatium M370 kali ini.
Buat kalian yang mau beli nanti bisa cek link di description box. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa ditekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Like juga, share, komen. Terakhir, nama aku Rohim. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.